kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami. Dan kalau tadi kita bercerita tentang satu perkara yang cukup menarik, ini pun boleh dikirakan sebagai menarik kerana ini merupakan sebuah expo buku Islam yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Jadi sebenarnya kita akan bawakan perkembangan lanjut bersama dengan tetamu-tetamu kita sebentar saja lagi. Dan kalau anda ingin memberikan respon balas dan bertanya soalan mungkin berkenaan dengan sinergi ilmu ini menerusi program ataupun expo buku Islam ini, anda boleh layangkan soalan anda dan juga berikan pandangan balas melalui laman Facebook kami dengan carian Selamat Pagi Malaysia dan Adisui Pagi. Ada yang dah beri komen balas banyak, nanti kita akan bacakan nanti. Dan untuk membincangkan tentang sinergi ilmu, kita bersama dengan Encik Muhammad Jaini Muhammad, itu pengurus sinergi ilmu sendiri, juga bersama dengan kita dari IKRA Asia Singapura, Encik Nur Khatijah Ramli, dan Mr. Turgai Karaman dari Malaysian Turkish Associate, iaitu Ketua Setiausaha. Terima kasih kerana bersama kami, Secretary General of the Malaysian Turkish Association. Thank you very much for being here. Kita mulakan dengan berbicara tentang apakah itu sebenarnya sinergi ilmu. Kita bertanya kepada pengurus sinergi ilmu itu sendiri, apakah konsep di sebalik sinergi ilmu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu sebenarnya kami bersyukur kerana selepas 12 siri expo yang telah kami jalankan di seluruh di hampir beberapa negeri, dan pada hari ini sebenarnya kita telah dapat merealisasikan expo buku Islam antarabangsa Malaysia yang julung-julung kalinya diadakan di Malaysia ini. Tarikhnya daripada 30 Oktober hingga 9 November selama 11 hari, bertempat di Kompleks Perbaranan Putrajaya, Presin 3, Putrajaya. Dan bersebena dengan Putrajaya International Islamic Culture and Art Festival yang akan berlangsung pada masa yang sama. Baik, itu dia. Maknanya dua dalam satu. Ya, betul. Acara yang akan berlangsung pasti menarik. Sebelum kita berkongsi dengan lebih lagi tentang apa gaya pengisiannya, berapa buah negara yang terlibat dalam expo kali ini? Okey, sebenarnya ada lebih kurang 7 buah negara selain daripada Malaysia. Kita ada daripada Morocco, kita ada daripada Turki, kita ada daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada China dan juga daripada Indonesia yang akan mengambil bahagian di dalam expo buku Islam antarabangsa Malaysia pada kali ini. Cuma pada hari ini saya cuma dapat bawa dua sajalah, saya daripada Turki dan juga daripada Singapura untuk bersama-sama dengan kita untuk kita menceritakan tentang produk dan juga latar belakang syarikat mereka. Kalau dengan itu, apa kata kita terus bersama dengan Cik Nur Khatijah untuk bercerita tentang apa yang ada di hadapan kita pada ketika ini yang dibawakan terus dari Singapura. Baik, sekarang ni kita punya syarikat adalah IKRA Asia Singapura, yang mana kita adalah pengedar khusus di Asia Tenggara, yang mana kita membawa buku ini semua khas daripada IKRA International Education di US Chicago. Okay, di mana ianya telah 30 tahun NGO ini telah mengedarkan dan membuat buku-buku, khususnya buku textbook, workbook, teacher's manual dan juga syllabus. Jadi maknanya ini khusus untuk penggunaan sekolah-sekolah, lebih-lebih kalau macam homeschoolers. Dia lebih, jadi banyak orang tertarik kerana kita punya program adalah program yang lengkap. Ini yang dibawa dari negara Singapura. Kita ke negara Turki pula bersama dengan Ketua Setiausaha daripada Malaysian Turkish Dialogue Society. Apakah antara bahan bacaan yang dibawa dari Turki, Encik Turgai? What kind of reading materials are you bringing over from Turkey? Yes, actually we are representing a very big publishing company in Turkey, Kaynak Publication. It comes with Blue Dome and Tura books that we present here. It is of another approach to this international Islamic society. We have a lot of well-known scholars from Turkey, led by Muhammad Fethullah Gulen, and they call it Gulen Movement. There are a lot of books related to it, and for young children, for the youth, and for the other arenas of the life, there are different books that we will be able to present in the coming book fair. I like the first book that we're looking at, Where is Turkey Headed? I believe this is about Turkey's assimilation into Europe and the greater picture of Turkey's culture. Ini antara buku-buku terbitan yang boleh anda dapati di sinergi ini nanti. Where is Turkey Headed? Itu bagaimana Turki bakal
bakal untuk melengkapkan diri ke arah menghadapi cabaran lebih hebat dalam euro itu nanti. Ya, dan kembali kepada Cik Jai ini sendiri ya, berkenaan dengan pengisian dan juga yang paling penting adalah kelainan, keunikan yang ditunjukkan Malaysia Expo ini berbanding dengan Expo yang setanding dengannya. Okey, kalau kita lihat pada namanya pun Expo Buku Islam Antarabangsa Malaysia, jadi dia menampilkan buku-buku Islam, produk-produk Islam dan juga daripada wakil-wakil daripada negara Islam. Kalau macam sebelum ni lebih kepada penerbit-penerbit tempatan, tetapi pada kali ini ada diwakili daripada penerbit-penerbit luar negara. Jadi saya rasa betul ini adalah peluang yang terbaik bagi pengunjung-pengunjung untuk datang untuk melihat buku-buku terbitan syarikat luar negara dan mungkin boleh berbincang sendiri, berjumpa dengan penerbit-penerbit ni. Contohnya kalau Mr. Turgay daripada Malaysian Turkish Dialogue, saya rasa ada banyak kerjasama-kerjasama dalam bentuk perniagaan dan dalam bentuk kebudayaan atau apa saja, bukan saja daripada ilmu kan, untuk kita berkenalan. Ada juga daripada syarikat daripada China, People Republic of China, yang akan turut bersama menunjukkan yang betul Islam tu sebenarnya luas sebenarnya. Kan, Islam punya luas dan menjangkau daripada batas sempadan. Kan, jadi saya rasa ini adalah peluang yang terbaik kan, satu kelainan yang terbaik kan, dengan betul kemudian ada sekali pula dengan pihakku yang akan menampilkan ikon-ikon dan juga penceramah-penceramah daripada luar negara yang akan datang. Pameran kesenian daripada negara-negara luar, saya rasa ini adalah platform yang terbaik untuk masyarakat Islam Malaysia menghayati tentang Islam yang dalam bentuk yang global. Okey, dari segi pemerhatian juga sebelum ini, sebelum menganjurkan Expo Buku Islam ini, bagaimana dari segi permintaan daripada di kalangan masyarakat sendiri, kerana ia akan dilangsungkan di Putrajaya dan akan berkumpul ni beberapa buah negara yang luar yang mungkin ramai juga yang tidak tahu tentang kewujudan buku-buku yang ada di depan kita ini. Dari segi aspek kesedaran tu dan juga permintaan untuk buku-buku luar dari Malaysia. Okey, alhamdulillah daripada 12 siri Expo Buku yang yang berskala lokal ni, sebenarnya kita dah mendapat permintaan yang amat menggalakkan. Berjaya hampir semua yang kita anjurkan tu, dan alhamdulillah saya rasa kita dah pun kata 12 siri pun kita dah mula mempromosikan dan kita memperkenalkan konsepnya. Saya rasa dan kata itu dah cukup kuat kan untuk ni kita menarik pengunjung-pengunjung untuk datang, ditambah lagi dengan JV pula dengan kerjasama kerjasama Piaku tu, saya rasa adalah dua sinergi yang baik kan dalam satu masa. And dan saya rasa kita sudah pastilah kita apa ni pengunjung-pengunjung dan juga peminat-peminat buku tempatan yang tidak sabar-sabar lagi untuk datang ke kami punya Expo. Nama pun sinergi ilmu ya. Untuk Cik Nur Khatijah sendiri, saya rasa buku-buku daripada apa yang Cik Nur Khatijah sebutkan tadi khas untuk pasaran pembaca muda. Bagaimana pembaca muda ini dapat pasaran pembaca muda ini di Malaysia pada pemahaman Cik Nur Khatijah? Baik, kalau kita lihat biasanya pendidikan ilmu lebih lebih khususnya Islam kurang kita berikan perhatian. Kita selalu lebih kepada akademik. Ya, jadi dekat sini apa Iqra Asia kita punya matlamat adalah untuk menyemarakkan kecemerlangan di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat terbitan kita, kita nak apa updatekan dengan contohnya ada stiker-stikernya yang mana biasa kita taruh. Biasanya ada Bunny atau apa Mickey Mouse. Tapi yang kat sini dalam dia mempelajari stiker-stiker ini ada pendidikan Islam dia. Kemudian ada hadisnya. Kemudian bagaimana kita nak mengeksploitasikan anak-anak tu untuk memahami hadis daripada bentuk grafik. Kemudian dalam muka sekat tu kalau untuk yang anak-anak yang lebih kecil lagi, kita introducekan orang about shapes, tapi kita ada dia punya apa pull up shapes. Contohnya ini ada Ar-Rahman. Ini tempat tinggal seekor burung. Bukan sekadar macam, jadi maknanya kerana anak-anak sekarang dia lebih nak visualize, dia perlukan active communication. Jadi kita cuba updatekan kita punya buku-buku Islam dari segi bentuk yang mana supaya dapat menarik minat mereka. Untuk lebih mencintai agama itu sendiri. Ini satu usaha yang baik sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya ada banyak buku-buku sumpah ini baik di pasaran. Kadang-kadang kita tak tahu, tapi juga kita dalam masa itu kita agak gusar nak pilih adakah ini yang benar, yang betul ataupun tidak. Jadi makanya ini adalah ruang yang terbaik untuk ibu bapa datang beri ruang. Jadi kalau untuk makluman Selamat Pagi Malaysia, Iqra International Foundation ini telah bertapak dah 30 tahun. Mereka adalah semua educator yang mana bukunya telah digunakan pakai di merata dunia
lebih kurang 1,000 sekolah, khususnya di US, UK, Singapura khususnya. Jadi tak dia ragu-ragu tentang kesahihan kontennya, insyaAllah. Jadi jika Iqra Asia menumpukan perhatian kepada pembaca muda, saya rasa daripada Malaysia Turkish Dialogue Society, your readers, your target market is perhaps the academicians, the higher level of thinkers. And what is your perception of the market space in Malaysia for intellectual readers of Islamic content in English? Well, as you have mentioned, academicians have great interest in the books because we have been participating in book fairs almost 5 years. What do we see? That academicians have great interest. In addition to academicians, the children, there are books for the children in English with Islamic content. And there are books for the youth. You know, they don't want to read something really academic and heavy. So they want to read something to reflect their feelings. So we have books for the youth as well. And a lot of social issues that is studied in the books. One of them is like a very famous scholar in Turkey, Ustaz Bedus Aman Said Nursi. So we promote his books. In addition to that, as there is one, another one, there is a very famous movement in Turkey, especially in education field and school area, led by Fethullah Gulen, the Gulen movement. So we promote few books related to it. One is on your table in front. And we promote a magazine, Fountain Magazine, published in the United States with Islamic content. And it's Arabic form, we call it Hira. In addition to the books in your hand. Actually, you are holding a great treasure in your hand. Great treasure, These are the sacred trust in Topkapı Palace. You know, every page has a great content. I hope if we have time, I would go a few pages. Just mention a few examples. If I can hold shortly. Please. There's a big book inside. It's quite heavy. Okay. Let me just masukkan. Adalah suatu buku yang saya rasa cukup khazanah ilmu yang begitu besar sekali. Saya rasa cukup bertuah hanya dengan memegangnya. Special book and special case. Wow. Jadi kita lihat apakah kandungannya. As I say, this is actually holy relics is brought to Ottoman Palace 17th century. All right. And in this Topkapı Palace where the holy relics are presented, there is continuous reading of Quran 24 hours. If we go to page this is the area, page 40. Pictorials of the holy relics that have been brought to the Ottoman Empire. There is Quran recitation, as I mentioned. There is already an imam reading Quran day and night in Topkapı Palace. And there is what we have in the palace is page 63. This is the one, if you can help me hold. The holy mantle. This is the jubba, in other words, you can say, of our prophet inside. It is carried through the Sahaba companions, through the Abbasid, Muawiyah, and other empires, to Ottoman Empire, Selim the First, and it is placed in Topkapı Palace now. Holy mantle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambar-gambar yang telah pun menjadi khazanah di Turki melalui Empire Ottoman, dan antaranya adalah jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kini masih lagi berada di sana. Dan ini adalah satu khazanah yang begitu penting sekali yang telah pun terlakar dalam buku ini. The Sacred Trust, antara buku yang wajib anda cuba untuk dapatkan ketika energi ilmu nanti. Ya, saya dah berjaya pegang. Anda sendiri ingin melihat sendiri di hadapan mata, nak melihat buku-buku menarik sekali untuk anak-anak muda. Kanak-kanak tadi, anda boleh datang terus ke Sinergi Ilmu Expo Buku Islam ini yang akan berlangsung pada 30 Oktober hingga 9 November di Kompleks Perbadanan Putrajaya Presiden 3. Betul?
contoh ya. Ada pelbagai pengisian yang disediakan antaranya seminar, convention, aktiviti kesenian, kebudayaan dan juga konsert akan dilangsungkan sama. Antaranya juga adalah buku-buku wajib baca untuk mereka yang menjalankan thesis di UIA. Saya rasa History of Muslim Civilization adalah antara buku wajib baca. Betul. Untuk anda menjalankan thesis di sana. Jadi dapatkan buku-buku ni, adakah terdapat harga istimewa? Potongan? Saya rasa bukan sahaja harga yang istimewa tu satu faktor yang memang ada lah, wajib ada dalam dalam ESPU. Tetapi lihatlah pada kualiti dan apa yang ilmu yang kita akan dapat. Ia adalah kata himpunan ilmu-ilmu dan hikmah yang kata kita boleh dapat di dalam satu bumbung. Ya, insyaAllah. Baik, kita ucapkan selamat menjaya dan semoga semuanya nanti akan berjalan lancar. Dan buat seketika ini, kita nak bersedia pula untuk berbicara tentang pembiayaan PT-PTN Ujrah. Lebih cepat, lebih jimat, lebih untung. Semuanya selepas saksikan bingkisan kejuaraan bowling UTHM peringkat kebangsaan kali ke-8 ini. Terlebih dahulu.